Yo, teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Jonathan. Hari ini saya akan share-kan sebuah aplikasi namanya Coinbomb. Coinbomb ini katanya aplikasi ini terbukti membayar, teman-teman. Katanya doang, teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi katanya yang terbukti membayar. Jadi nanti kita sama-sama buktikan apakah langsung masuk di dana atau tidak. Jadi ini aplikasi semoga gak tipu-tipu. Jadi ini aplikasi sebenarnya sudah lama di Play Store, cuma saya baru bahas dan ini kemungkinan scam, teman-teman. Jadi jangan terlalu berharap dari aplikasi ini. Jadi bagi yang sudah install, mending uninstall saja. Bagi yang belum install, mending jangan di download, jangan diinstall, karena ini benar-benar kayaknya sih penipuan, teman-teman. Kayaknya sih memang terbukti mempenipuan. Soalnya agak gak masuk akal. Kenapa? Nanti saya akan jelasin. Jadi ini aplikasi ada di Play Store, teman-teman. Oke, teman-teman, ini namanya Coinbomb. Coinbomb yang download sudah 50.000 orang lebih. Jadi sudah 50.000 orang lebih kena prank, kena tipu-tipu. Jadi ini kita buka aplikasinya dulu dan ini namanya Coinbomb. Nah, tugasnya mirip-mirip dengan mReward, teman-teman. Mirip-mirip mReward ataupun game namanya Tap Coin ataupun namanya Lucky Coin. Jadi kita download sebuah aplikasi, kita kelarin misinya, kita bisa dapat koin. Nah, kita kelarin misinya, kita bisa dapat 600.000 katanya. Nah, jadi ini nggak mungkin, sudah tidak masuk akal, teman-teman. Nah, terus kita main Domino QQ dapat 2,6 juta. Sudah ditipu-tipu nih kita, teman-teman. Jadi ini aplikasi tidak terbukti membayar. Jadi jangan mudah dibodoh-bodohin. Kita harus lebih pintar. Jadi jangan kelarin misinya, teman-teman. Sudah pasti tidak dibayar. Nah, kita coba lagi. Nah, ini kita misalnya download Bigo Live, kita main aplikasinya beberapa menit, kita langsung dapat 135.000. sangat tidak mungkin. Jadi ini terbukti tidak, ini terbukti penipuan, teman-teman. Dan saya sudah mencoba penarikan 375.000, katanya disuruh kelarin misi. Nah, kelarin misi, nah, penarikan saja sudah dipersulit, teman-teman. Penarikan saja sudah dipersulit. Jadi ini penipuan nih. Harusnya kalau benar-benar dibayar, penarikan gak usah dipersulit. Disuruh sampai 10 kali misi lah, terus habis itu nanti jadi itulah, disuruh download-download lagi lah, dan dikasih batas waktu pula. Jadi kalau batas waktu habis, jadi tidak dibayar lagi. Jadi kita harus tinjau lagi. Ujung-ujungnya nanti kita jadi budak mereka. Cuma ini bukan jadi budak main, ini bukan budak iklan lagi, tapi kita disuruh budak nonton iklan kelarin misinya. Bukan nonton iklan, sorry teman-teman, budak install aplikasi dan nonton misinya dan kelarin misinya, teman-teman. Jadi kita harus jadi budak kelarin misinya. Jadi ini aplikasi terbukti tidak membayar. Oke, teman-teman, jadi ini jangan kena tipu-tipu. Aplikasi ini terbukti penipuan. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video saya ini.